Aparat Polres Mamuju menetapkan 3 titik pos penyekatan dalam pemberlakuan larangan mudik lebaran di Mamuju, Sulawesi Barat. Salah satu titik penyekatan adalah Jalan Poros Mamuju Tengah. Sejumlah kendaraan yang melintas diperiksa. Aparat juga memeriksa pelaksanaan protokol kesehatan penggunaan masker. Namun ada satu peristiwa unik. Seorang pengendara sepeda motor mencoba mengelabui aparat dengan melukis masker di kaca helmnya. Pengendara tersebut pun diminta menepi dan diberi pembinaan. Nah, kenapa helmnya dikasih masker? Tidak dicek ini, cuma jangan mengganggu. Oh begitu, Pak. Jadi ini helmnya makanya dikasih masker, jangan helmnya. Jadi itu saja nih, kalau mengganggu keluarnya ini. Jadi pentirannya bagus. Meski larangan mudik lebaran telah disosialisasikan, masih ditunggu warga yang nekat melakukan perjalanan mudik. Jadi kepada pemudik, karena ada larangan untuk mudik, jadi kami periksa terutama yang pertama kelengkapannya, Pak. Dalam pemeriksaan ini, petugas memeriksa kelengkapan pemudik, di antaranya surat kendaraan dan KTP.